Radio Televisyen Brunei RTB dan Radio Televisyen Malaysia RTM kini bekerjasama untuk memantapkan lagi kemahiran penggunaan bahasa isyarat bagi kedua stesen. Dan menurut Timbalan Pengarah Berita TV RTM, Syahri Saripan, kerjasama ini bakal melahirkan satu revolusi baru kepada dunia penyiaran khususnya penggunaan bahasa isyarat dalam berita. Sebenarnya idea ini datang daripada pihak Brunei sendiri selepas mereka melihat bagaimana RTM berkembang dari segi penyiaran berita itu sendiri dengan adanya peranan JBI ini untuk memberi kefahaman yang lebih luas dan juga mendalam tentang isu ataupun perkara-perkara yang disampaikan oleh berita kepada golongan kelainan upaya di negara ini. Memandangkan ini merupakan kerjasama pertama diadakan melibatkan penggunaan bahasa isyarat, RTM memandang ke hadapan untuk kerjasama yang lebih meluas bersama stesen televisyen yang lain bagi tujuan sama. Satu pendekatan yang tidak meminggirkan mana-mana golongan dan aspek inilah sebenarnya yang amat dihargai oleh pihak antarabangsa dan saya kira ini adalah satu permulaan yang cukup baik untuk kita menjalin kolaborasi bersama dengan stesen-stesen televisyen antarabangsa yang lain pula selepas RTB ini. Sebagai jurubahasa isyarat RTM, mereka berasa berbangga dapat berkongsi ilmu dan memartabatkan golongan orang kurang upaya dalam mendapatkan maklumat terkini. Dari segi kajian linguistik, sebab saya sendiri adalah sekarang membuat kajian linguistik untuk bahasa isyarat Malaysia untuk memahami tata bahasa, susunan kata dan juga dari segi semantik dan juga dari segi dalam mendalami linguistik bahasa isyarat. Sebab kita negara ni kan Malaysia dengan negara Brunei ni negara Nusantara dan serumpun. So I think it's the best way that we can share whatever you have lah dekat sini. And right, saya rasa sangat terharu because why, this is the first time kan Malaysia dapat bekerjasama dengan Brunei dan kita dapat berkongsi dengan pengalaman dan kemahiran yang kita ada di sini kepada mereka ditemui dalam perkongsian ilmu dengan RTB secara maya mengenai penggunaan bahasa isyarat dalam berita RTM. Hasil perbincangan akan dibawa ke unit antarabangsa RTM untuk diajukan ke Kerajaan Brunei Darussalam bagi tindakan selanjutnya.